SBL Studio Record. Selamat siang Mbak Sisi. Selamat sore. Oh, selamat sore. Lagi di mana sekarang, Mbak? Lagi di Kuripan. Kuripan. Kuripan apa rantanya? Tugu Lawang. Tugu Lawang. Bukan Tugu Selong. Hari ini bareng Kecimol apa, Mbak Sisi? Mahasadela. Mahasadela. Sida. Mahasadela. Sida tetap di Kecimol ini ya, Mbak ya? Iya, alhamdulillah diterima. Gimana keluh kesannya di MHS ini, Mbak Sisi? Ya, keluh kesannya senang. Senang ya? Enggak ada keluhnya. Oh, cuman iya. Senang aja. Hari ini sama siapa, Mbak? Jadi dance-nya? Sama Mbak Novi. Mbak Novi, Mbak Novinya di mana? Oh, Sumamun suku. Oke, selamat sore. Sore, halo guys. Habis kemana ini Mbak Novi? Lama enggak kelihatan di Kembang Kampung. Ngomong-ngomong rumahnya di mana, Mbak? Sumbawa. Sumbawa. Labangka tepatnya. Labangka tempatnya di mana? Di Sumbawa. Sumbawa maksudnya Labangka berapa gitu? Labangka 10. Labangka 1. Kenapa kemarin sempat menghilang di MHS Mbak Novi kalau boleh tahu? Maksudnya pulang. Ya, oh pulang. Di sebuah karena gym. Kalau boleh tanya Mbak. Tahu goblok aja Novi. Kita duluan, kita duluan. Iya, saya Pak. Sebentar, wait. Sebelumnya kalau boleh tahu Mbak Sisi. Ya. Sini sama siapa tadi? Sama siapa ke sini? Sama Mas Tony. Sama Mas Tony. Mas Tony itu pacarnya ya? Bukan, itu kakak kandung saya, bukan pacar. Enggak, ini kan biar enggak ada kesalahpahaman nanti kan. Iya, itu pacar saya. Doakan saja semoga bisa pelaminan. Amin. Ya Allah, kenapa enggak pernah nyusul ke rumah temennya yang kemarin bareng pamor itu? Oh, Nita sama Iya, iya. Soalnya kan belum ada sempat. Oh, lagi banyak job sekarang ya? Enggak banyak, cuma terakhir ini. Hari ini penutupannya, Mbak ya? Iya, penutupan sama besoknya penutupan di Bendungan Penggeng. Honor tak pendek lemaru. Di honor 1000. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebentar. Hari ini. Kalau boleh tahu, Mbak. Udah berumah tangga kan belum? Udah siapa pacarnya sekarang? Pacarnya. Ya, banyak pacarnya lagi jomblo soalnya. Kalau boleh tahu. Jomblo, iya jomblo. Promosi. Aneh kamar tak ketuan kebalik. Halo Novi cantik. Halo juga. Kaji ganteng. Dendek. Dek teman. Atasan gembek kalau lah kenunduk. Asingnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera. Hari ini kita barang si cantik sisi si tahu angka asli bareng-bareng ngobrol anpaedah nih 5000 mentol isi upah mak merawat suhane dendek ke ketuan tuan no. Sambilan live mulai dengan molah ke ketuan sampai iya kemana menjuru dah muang buten kasih si anden teh kakak lelek ini ngeru minder tuh. Coba ingat aku aneh. Ute ini. Nih 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 suruh tuh ini sikit nih. Nuh tuh baby. Pokoknya aku nak suruh jadi desa sama Kajes. Kajes. Nyasupnya satu. Kajes tolong aja kan tanya-tanya kita. Nih cerita. Kajes. Hah? Kapan nikah, Bro? Jadi desa. Besok kita nikah. 1300. Tahun 2025. Jodohnya aja. Jodohnya enggak tahu. Ini channel saya beli tuh. Terus sekarang pacarnya apa? Ion TV. Apanya? Pacar saya banyak. Oh, yang ke Ion ini. Enggak tahu calon sih. Virus itu bang mulu dia. Terus tahu. Ya begosip kameramen ini. Oh. Burung di tangan kan. Enggak ada yang ngumpet. Oke. Dari Mbak Sisi dulu ya. Rencana ke depannya kan enggak mungkin jadi dancer Kecimol terus kan. Pasti ada planning ke depan untuk berumah tangga gitu kan. Ya, Sida kan masih single ya? Iya. Masih single. Belum nikah. Tapi, umurnya berapa sekarang, Mbak? 22 jalan. 22 jalan. Oh. Kalau Sida dulu. Udah wayanya. Kalau Mbak Novi?
Kalau Mbak Novi umurnya berapa sekarang? 17. Nggak, rencana planningnya ke depan itu kayak gimana, Mbak? Apa mau tetap nanti kalau udah berumah tangga itu tetap jadi dance untuk Cimol bagaimana? Ya? Ya, ini lalu kalau mau berumah tangga terus silet tak paling jadi berjoget. Karakter cowok yang Anda suka itu seperti apa, Mbak? Tinggi, kurus. Seperti saya? Nggak, kurus. Ada julu, apa style julu kan? Kemarin saya lihat-lihat Mbak Sisi juga sama Mbak Novi udah mulai terjun di dunia entertainment yang lain ya, kayak model-model video klip di salah satu produser ternama di Lombok ya. Alhamdulillah ada yang suka lihat kita jadi modelnya gitu. Makanya kita kan dipanggil terus kita ya terima jobnya. Gimana keluh kesahnya partnernya sama Nopi sama Mbak Pebi di MAS Mbak Sisi? Senang enggak? Iya, senang soalnya bisa diajak kompromi, bisa diajak apa namanya itu? Bisa gaun, bisa diajak kolaborasi. Oh, gitu. Terus menurut saya bertanya sedikit Mbak ya, di antara teman-teman Side sebagai dance untuk musik Kecimol, siapa teman terbaik Side kalau boleh jujur? Kalau teman terbaik itu sih semuanya, tapi yang paling terbaik itu ya tempat sisi paling ternyaman ya di Novi sama Pebi aja. Di Pebi aja. Satu tempat ya. Berarti tempat bertiga tetap di sini ya. Gitu, ya. Sama saja sih semuanya teman-teman terbaik, tapi subscribe, yang paling terbaik. Jangan lupa subscribe, gratis gitu. Subscribe. Oke. Sekarang Mbak Novi saya mau tanya lagi sedikit Mbak ya. Rencananya tahun berapa sih dia mau nikah? 2020. Biar saya antisipasi maksudnya. Biar Side enggak diambil sama orang lain maksud saya. Duh, teli-teli lah. 2026. Insyaallah lagu lamun lima aru tau jodoh tapi. Oh, nggih. Mau cari orang Sumbawa apa orang Lombok, Mbak? Gembe tau jodoh. Iya. Kalau ini ya udah jelas jodohnya ya. Iya, amin. Doakan saja ya semoga bisa pelaminan. Apa yang nggak boleh kita terlalu berharap kan? Bentar Mbak Sisi. Apa yang buat Side belum siap menikah untuk saat ini, Mbak? Ya gini ya, soalnya kan calonnya Sisi lagi ngumpulin maharnya Sisi. Oh gitu. Lagi ngumpulin mahar. Emangnya minta berapa nanti, Mbak? Dikit-dikit aja, soalnya kan uang bisa dipakai kita bersama-sama berdua kan. Yang tidak memberatkan dan tidak merendahkan ya. Ya gitu, udah pas-pas. Ya, kalau boleh tahu Mbak Sisi alamat rumahnya di mana ini, Mbak? Alamat asli saya di Turun Tangis. Balai Mesa deh. Di Turun Tangis tapi kan udah 5 tahun yang sekarang sampai sekarang ya. Pindah ke Suradadi. Suradadi ya. Rumah siapa di sana, Mak? Rumah kakak sih di sana. Oh, rumah keluarga. Kakak. Oke, terima kasih banyak ya atas waktunya Mbak Sisi sama Mbak Novi. Sama-sama. Semoga Anda sehat selalu, panjang umur. Semoga dijodohkan sama saya, amin ya Allah. See you next time. Bye-bye. Selamat berbuka puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah. Semoga Anda tidak puasa, amin ya Allah.